ada pada kedalaman 10 km. Ini berarti gempa dangkal yang tentunya karena magnitudonya cukup besar juga sangat dirasakan di permukaan. Kemudian dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya atau kedalaman pusat gempanya, gempa bumi ini kita kategorikan adalah gempa dangkal dengan sebagai akibat dari aktivitas sesar atau patahan lokal yang ada di sana. Nah, hasil analisis kami, mekanisme patahan tersebut merupakan mekanisme pergerakan naik. Bagaimana dampak dari gempa bumi tersebut? Kami mencatat guncangan gempa bumi ini dirasakan di daerah Majene atau Mamuju, ya, dengan kekuatan intensitas guncangannya 4-6 MMI. Artinya 6 MMI itu sangat dirasakan oleh banyak orang, dan bahkan apabila ada cerobong, ada bagian-bagian dari bangunan itu bisa roboh. Kemudian di Palu, Mamuju Tengah, Mamuju Utara, dan Mamasa, intensitasnya mencapai 3-4. Jadi getaran masih dirasakan hampir semua penduduk, ya. Kemudian juga terasa seperti adanya truk yang berlalu. Nah, jadi tadi saya ulangi, dirasakan di Mamuju, kemudian juga di Palu, Mamuju Tengah, Mamuju Utara, dan Mamasa.